dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber yang disayangi. Ini berkenaan dengan satu lagi hal. Aku tak nafikan rakyat Malaysia sekarang ni kerap sangat buat hal. Hal yang aku maksudkannya ialah mengenai konon-kononnya ada tambahan RM1,000 dalam bantuan perhatian nasional pada fasa yang kedua dan ketiga ni. Maksudnya pada fasa yang kedua ni dan yang ketiga ada penambahan RM1,000. Jadi betul ke ni semuanya? Memang tidak dinafikan laman sosial memang jadi tempat orang berkata-kata, bermadah dan berhelah semuanya ada di sana. Okay, kenyataan yang sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Okay, aku terangkan dekat sini. Buat masa sekarang ni, korang kena highlight ayat ni. Buat masa sekarang ni, tidak ada sebarang penambahan. Tetapi, korang kena faham ayat ni ya. Tetapi sekiranya kerajaan hendak menambah sejumlah RM1,000 dalam bantuan prihatin nasional, bantuan prihatin rakyat, maka ia tidak mustahil. Kita semua pun sedia maklum bantuan kerajaan ni dia boleh berubah pada bila-bila masa saja. Jadi pada bila-bila masa saja pihak kerajaan boleh menambah amount. Okay, tapi buat masa sekarang ni tidak ada makluman langsung mengenai penambahan sebanyak RM1,000. Jadi kesimpulan dalam video ni, sekiranya ada penambahan pada kemudian hari, ianya tidak mustahil boleh dilakukan, mampu dilakukan oleh pihak kerajaan. Tetapi buat masa sekarang ni tidak ada perkabaran langsung tentang sebarang penambahan RM1,000 pada fasa yang kedua dan ketiga. Itu dia fakta yang sebenarnya. Tidak ada. Tapi sekiranya kerajaan nak berbuat demikian, ianya sesuatu yang tidak mustahil boleh dilakukan. Okey? Okey, aku harap video ni jelas menjawab soalan-soalan banyak dekat aku ada grup Telegram, aku ada grup WhatsApp, aku pun ada macam-macam informasi yang sampai pada aku yang mengatakan ada RM1,000. Aku rasa nak tergelak. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. Bye-bye.